Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kelas 78. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini ada 21 orang yang hadir di Zoom meeting saya. Seperti janji saya minggu kemarin bahwa kita masih Zoom meeting hari ini. Karena materinya masih berhubungan dengan suhu, tapi kita hari ini akan sedikit menghitung. Jadi Bu Winda harapkan kalau bisa sediakan kertas atau buku dan juga alat tulis, kan nanti kita ada sedikit hitung-menghitung ya, walaupun Zoom meetingnya Bu Winda record sih gitu ya. Dan sebelum kita mulai kegiatan belajar hari ini, tolong satu orang saya minta untuk pimpin berdoa. Siapa nih yang mau? Cahaya Senja, coba Neng, cahaya biar lebih bersinar kita ya. Cahaya nyalakan kameranya dan nyalain mic-nya. Pipin berdoa teman-temannya. Ayo Neng. Bu, saya nyalain kameranya. Iya udah, ya udah ngomong aja, usah nyalain. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Cahaya. Dan teman-teman kelas 78, sebelum kita mulai, tolong nyalakan kameranya karena saya mau screenshot untuk kegiatan di awal pembelajaran. Ayo, ada VB, Riga, Zulka, Ikhwan, Yuda, Fahriza, Faris, Ali. Ayo yang perempuan, Kevin, Panji. Tadi kayak Panji nyalain kamera deh. Anindio. Ayo. Putri, Alifiansyah, Alif ya, Anindio, Amanda, ayo. Oke, saya sudah screenshot ya, jadi saya nggak nyuruh kalian senyum, pokoknya saya screenshot aja. Ya, yang mukanya lagi zong, ya lagi zong. Saya pokoknya, udah Panji, udah, nggak usah nyengir-nyengir. Oke, terima kasih. Silakan matikan kameranya untuk menghemat kuota kalian ya. Kalau yang pakai WiFi mah silakan. Ini siapa? Coba Rega ganteng banget tuh Panji kamu tuh. Kenapa kamu bilangnya Rega ganteng? Enggak yang perempuan gitu loh cantik. Oke. Okay. Takut TGR, Bu. Enggak, masalahnya aneh. Cowok bilang ke cowok gitu. Agak gimana gitu. Kalau cowok bilang ke cewek masih normal lah gitu. Ini agak dipertanyakan ya. Oke. Okay. Hari ini kita akan bahas tentang perhitungan suhu. Jadi kemarin tuh kamu sudah bahas termometer. Terus kemarin saya juga sudah jelaskan apa tuh demam dan segala macam. Ih, ibu lucu deh. Ih, baru tahu. WKWKWK. Dan hari ini kita akan bahas hitung-menghitung. Sebenarnya ini mungkin sudah pernah disinggung sama guru SD-nya ya. Jadi lagi-lagi ini pelajaran SD yang diulang. Dan ini kayaknya di pelajaran matematika tuh ada. Ya, jadi di pelajaran matematika tuh ada pembahasan tentang mengkonversi termometer atau suhu pada termometer. Nah, oke, kelihatan ya? Belum Bu, masih loading. Oh masih loading. Oke, sudah terlihat ini ya? Masih gelap Bu, masih loading. Masa sih Rega kamu loading terus? Gimana sih katanya pakai pakai WiFi terus loading mele. Yang lain gimana? Udah. Kayaknya kamu belum bayar itu WiFi. Coba dibayar Rega. Udah. Yang lain kelihatan ya sudah ya. Kita akan bahas tentang skala pada termometer. Oke, partisipan can now see your application. Nah, sudah oke. Nanti juga ini PPT-nya saya akan kirim ke grup ya. Oke, saya mulai. Nah, ini adalah skala termometer yang kemarin di Zoom kemarin itu sempat saya singgung dan sempat saya tampilkan gambarnya. Ya, jadi ini ada termometer Celsius, termometer Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Di sini kamu lihat ada titik tetap atas dan titik tetap bawah, di mana setiap termometer itu memiliki titik yang berbeda.
Kalau Celsius itu maksimalnya titik atasnya 100, titik bawahnya 0. Kalau Fahrenheit berapa, Reaumur berapa, Kelvin berapa. Jadi 4 termometer itu beda-beda ya. Walaupun kita sebenarnya lebih sering menggunakan Celsius sih, tapi ternyata termometer Fahrenheit, Reaumur dan Kelvin pun itu bisa untuk mengukur suhu juga. Gitu. Nah, ini ya. Kemudian dasar penetapan batas atas dari suatu termometer inilah adalah suhu di mana air mendidih, yaitu 100 derajat Celcius. Sedangkan dasar penetapan batas bawahnya adalah suhu air membeku, yaitu 0 derajat Celcius. Nah, penetapan angka ini bersifat arbiter, sesuai dari kehendak penemunya. Jadi kalau yang menemukan Fahrenheit, ya dia akan menetapkan angkanya berapa. Seperti itu. Ya. Kemudian, nah, sekarang kita menentukan angka perbandingan dari keempat termometer ini, ya. Karena apa? Angka perbandingannya nanti itu akan kita gunakan untuk menghitung, ya, menghitung suhu-suhu angka misalkan dari Celsius itu 50. Nah, kalau di Reaumur itu angkanya berapa? Cara menentukan angka perbandingannya adalah dengan melihat selisih dari setiap termometer, yaitu selisih atas dan bawahnya itu berapa. Berarti kalau Celsius selisihnya berapa nih? Dari 0 ke 100 jaraknya berapa? 100 ya. 0 ke 100 jaraknya? Iya nggak 100? Bener nggak? 0 di, 100 dikurang 0? 100 ya. Ini nggak ada yang jawab. Halo? Nah, sekarang kalau Fahrenheit 212 dikurang 32 berapa? 212 dikurang 32. Coba dihitung berapa? Ada yang menghitung? Minus 10, Bu. Ih, 212 kan minus sih. 212 dikurang 32, Rega. 180, Bu. 180, Bu. 180. Nah, gitu dong. 80 dikurang 0. 80. Oke, sip. Kalau Kelvin tidak ada perbandingan suhu angka perbandingannya. Jadi nanti Kelvin itu dia hubungannya langsung ke Celsius, ya. Jadi yang bisa mengkonversi nilai Kelvin hanya Celsius, tapi nggak usah pakai angka perbandingan. Nah, sekarang di sini angkanya adalah 100, 180, kemudian sama 80. Nah, masing-masing ini kita sederhanakan. Sederhanakan itu artinya angka ini dibuat sampai bentuk yang paling sederhana. Nah, nanti angka itulah yang akan kita gunakan sebagai angka pembanding ketika perhitungan. Coba, sekarang biar gampang, ini nolnya Bu Winda coret. Nah, kan semua punya nol nih. Nah, kemudian masing-masing mereka Bu Winda bagi dengan 2. Karena masing-masing angka ini hanya bisa dibagi dengan 2. Jadi harus cari angka yang semuanya bisa membagi. 110 bagi 2 berapa? 5. 5. 18 bagi 2 berapa? 9. 9. Pinter. 8 bagi 2? 4. 4. Jadi angka bandingnya adalah untuk Celsius 5, untuk Fahrenheit 9, untuk Reaumur adalah 4. Nah, angka ini harus kamu ingat nih. Jangan kebalik dengan angka perbandingannya. Jadi Celsius itu 5, Fahrenheit itu 9, Reaumur itu 4. Diingat ya, 5, 9, 4. Urutannya Celsius, Fahrenheit, Reaumur. Ya, jadi di sini angka perbandingan ini yang nanti akan kita gunakan untuk mengkonversi nilai dari setiap termometer. Lanjut ya. Nah, kita akan mengkonversi atau merubah satuan dari setiap suhu atau setiap termometer, ya. Nah, secara teori satuan suhu itu adalah Kelvin dalam internasionalnya, ya. Walaupun dalam kehidupan sehari-hari kita lebih sering menggunakan skala Celsius, tapi bukan berarti yang Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin itu nggak pernah digunakan. Mereka digunakan tapi dalam keadaan tertentu. Kalau kita kan seringnya mengukur suhu badan ya, apalagi sekarang ini kan sebelum masuk sekolah diukur suhu badannya, masuk mall suhu badannya, dan semua itu menggunakan skala Celsius. Nah,
Nilai setiap suhu dari suatu termometer dapat dikonversi atau dirubah ya ke satuan termometer lain dengan menggunakan rumus. Jadi rumusnya seperti ini. Angka perbandingan yang dicari. Dibagi angka perbandingan yang diketahui dikali dengan suhu yang diketahui. Nah, ini ya. Jadi angka perbandingan yang dicari, misalkan yang ditanyakan Celsius, berarti angka Celsius yang di atas. Nah, yang di bawahnya adalah angka perbandingan dari suhu yang diketahui, kemudian dikali dengan suhu yang diketahui. Ini adalah untuk mencari dari setiap termometer. Nah, kemudian ini untuk suhu dari termometer Celsius, Reaumur, dan Fahrenheit. Kalau Kelvin, Kelvin itu adalah cara mencarinya. Kalau mencari skala Kelvin, kamu mau nggak mau harus dapat angka Celsiusnya dulu, ya. Baru nanti dari angka Celsiusnya itu ditambah dengan 273, ya. Oke, sampai sini pertanyaan. Jadi kalau Kelvin tidak punya angka perbandingan ya, dia langsung ditambah dengan 273. Jadi langsung ditambah dengan angka. Gitu ya. Oke, nah sekarang kalau sudah paham dengan rumusnya, kita coba masuk ke soal. Oh, nggak bisa jalan. Contoh soalnya. Tentukan nilai dari suhu berikut. Ada 4 suhu. Ya, pertama ini adalah 20 derajat Celcius menjadi Reaumur, 8 derajat Celcius menjadi Fahrenheit, kemudian 12 derajat Celcius menjadi Kelvin, terakhir 16 derajat Celcius menjadi Kelvin. Oke, saya berikan contoh untuk nomor yang pertama. Ya, coba perhatikan sini. Oke, nomor 1. 20 derajat Celcius berarti yang diketahui adalah Celcius, benar? Ya kan? Yang ditanyakan adalah Reaumur. Oke. Angka Celcius perbandingannya berapa? Angka Reaumur berapa? Coba. Angka Celcius berapa? Angka Reaumur berapa? Coba tadi ingat nggak? Celcius angka perbandingannya berapa? Reaumur perbandingannya berapa? Celsius berapa, Neng? Li? Reaumur berapa? Reaumur 4, pinter. Berarti yang ditanyakan adalah Reaumur, ya kan? Reaumurnya di atas angka perbandingannya. Berarti nomor 1 itu, kalau saya tulis seperti ini, 20 derajat Celcius itu adalah 4, karena yang ditanyakan Reaumur. Per, di bawahnya itu angka Celsiusnya, 5. Dikali dengan berapa suhu yang diketahui? 20 derajat Celcius. Ada yang tahu nggak ini hasilnya berapa? Coba, yang mau menghitung dan bisa menghitung, tolong dihitung. 4 per 5 dikali 20 itu hasilnya bagi berapa? Berapa? Oke, cara gampang menghitungnya adalah ini. 20 dibagi 5. 4. Ya, 20 dibagi 5 adalah 4. Jadi yang atas bawah itu langsung disederhanakan saja biar gampang. 20 bagi 5 adalah 4. 4 dikali 4 berapa, Nang? 16. Berarti hasil akhirnya adalah 16 derajat
Ya. Jadi iya, jadi 20 derajat Celcius itu sama dengan 16 derajat Reaumur gitu. Jadi nilai nilai 20 dengan 16 itu sebenarnya sama walaupun dia tapi dia berbeda termometer gitu. Paham ya ini ya? Coba sekarang aku minta nomor 2. Coba nomor 2 itu caranya bagaimana? Yang diketahui adalah bisa enggak derajat Celsius? Yang tanyakan adalah Fahrenheit. Coba berarti caranya bagaimana? Atasnya berapa atasnya? 9. 9. 9 per Celsius berapa, Kak? Celsius adalah angkanya berapa? Lima. Gitu ya. Hey, halo. Jadi kenapa? Kayaknya sepertinya sinyalnya nge-lag. Sinyalnya nge-lag. Maaf ya, ini keluar stereo. Oke, ini saya ganti deh. Kenapa? Ada apa? Halo, sudah masuk kembali saya? Maaf ya, tadi. Emang mau ngajar kali? Lagi nonton itu mah kayaknya. Oke, sudah terlihat kembali ya, share screen-nya. Mohon maaf tadi keluar sendiri. Sinyalnya. Oke, nomor 2 saya ganti. Bukan Celsius, tapi Reaumur. Biar gampang. Ini penghapus bisa nggak ya? Ya, nggak bisa dihapus. Oke. Sudah kelihatan lagi semua ya? Share screen saya. Tadi mohon maaf. Sudah, Bu. Oke. Kita mulai dari nomor 2. Saya ganti dengan Reaumur. Jangan Celsius, biar mudah. 8 derajat Reaumur sama dengan berapa derajat Fahrenheit? Berarti ini Reaumur, angka Reaumur perbandingannya berapa, Mas? Mbak? 4, berarti bawahnya 4 ya, bukan 5. Dikali suhu yang diketahui berapa? 8. Berapa akhirnya? Kalau saya bagi 8 dibagi 4 berapa? 8 dibagi 2. 2 kali 19? 9 kali 2, 2 kali 19, 2 kali 9, sorry. 18. Oke, pinter. Tapi, 18. Oke, pinter. Tapi kalau yang namanya Fahrenheit, sampai sini belum selesai. Harus ditambah dengan 32. Kenapa? Karena suhu bawah atau batas bawah Fahrenheit adalah 32. Jadi setelah kamu mendapatkan hasil akhirnya, tambahkan dia dengan angka 32. 51. Khusus hanya untuk Fahrenheit. Berapa Rega hasil akhirnya? 51. 51. 8 tambah. Berapa? 50 derajat Fahrenheit. Ya, jadi kalau ditanyakan Fahrenheit, nanti hasil akhirnya harus ditambah lagi dengan 32. Jadi sampai sini belum selesai. Hanya untuk Fahrenheit. Kalau Celsius dan Reaumur nggak usah. Gitu ya. Ini nomor 2. Sekarang nomor 3. Dari Celsius ke Kelvin. Tadi saya bilang kalau untuk Kelvin tidak perlu ada angka perbandingan. Tapi langsung dia ditambah dengan berapa? Oke, kalau tadi dari Celsius ke Kelvin itu harus diapain? Gampang dia. Harus diapain anak-anak? Ditambah berapa? Langsung ditambah.
ditambah dengan angka 273. Berapa hasilnya? Berapa Rega hasilnya? Apa yang lain? Tinggal nambahin ini loh, gampang sekali. 285. 285. Pinter. Kelvin. Nah, terakhir nomor 4, berarti jawabannya berapa? 16. Ditambah berapa? 2. Berapa hasil akhirnya? 289 Kelvin. 289. Jadi kalau dari Celsius ke Kelvin tidak perlu ada per. Jadi langsung aja ditambah dengan 273. Tapi itu hanya spesial untuk Celsius ke Kelvin. Begitu ya. Sampai ini pertanyaan enggak? Tidak, Bu. Paham semua untuk menghitungnya? Ada yang mau tanya? Angka perbandingannya tolong diingat ya. Jangan sampai lupa. Celsius 5, Fahrenheit 9, Reaumur 4. Sekarang kita lanjut ke soal begini. Suhu badan suatu siswa ketika diukur dengan termometer itu adalah sekitar 35 derajat Celsius. Nah, kalau suhunya ditanyakan dalam skala Fahrenheit, kira-kira berapa? Ayo, berapa? Ayo. Berarti sama kayak ini, sebenarnya soalnya sama kayak tadi ya, cuma sekarang ini Bu Winda ganti bentuknya pakai kalimat. Kalau tadi kan pendek tuh, berapa derajat Celsius sama dengan berapa Fahrenheit atau berapa Reaumur. Nah, sekarang suhunya dibuat seperti cerita atau pakai kalimat lah. Coba dihitung dulu ya, sambil oret-oret ya. 35 derajat Celcius, kalau Bu Winda bikin kayak gini. 35 derajat Celcius ini berapa Fahrenheit? Nah, tolong hitung, saya kasih waktu 2 menit. Jangan lama-lama. Kenapa Pak Reja? Kamu ketawa-ketawa. Ngitungnya di kertas. Jangan dicoret-coret share screen saya ya. Aduh. Jangan dicoret-coret. Nanti yang sudah dapat tolong jawab langsung aja ya. Berapa Natasha? Natasha mau jawab? Sudah dihitung Natasha? Iya, berapa Natasha? 9. Suara kamu putus-putus deh. Putus 95. 95. Oke, Natasha 95. Coba kita tanyakan ke teman yang lain, mungkin ada yang jawabannya berbeda. Berbeda itu indah, ya. Yang penting jangan bertengkar. Punya saya 72 derajat, Bu. Oh, punya Ali 72 derajat. Oke, ditampung dulu. Nanti kita buktikan. Ya, gak apa-apa. Yang penting ada usaha untuk menjawab dan ada usaha untuk menghitung. 72. Oke. Siapa lagi yang mau menjawab? Oke, ada lagi? Jangan bilang putus lagi nih. Oke, ada yang mau menjawab akan sekali ya?
Kok bilangnya Nathan sih, orang Nathan juga. Pak Raju, ini aku nyalain mic loh, Pak Raju, kamu tuh. 63. Kenapa? Oke. Saya jawab ya, langsung ya. Saya buktikan. Oke. Tadi saya ingatkan lagi untuk angka Celsius, Fahrenheit, Reaumur itu adalah 5, 9, dan 4. Nah, sekarang dia Celsius ke Fahrenheit. Berarti ini nanti Fahrenheit-nya di atas 9, Celsius-nya di bawah 5, dikali dengan 35. Dapatnya berapa? 35 bagi 5 adalah 7. 9 kali 7 adalah 63. Jangan lupa ditambah dengan 32, angka dari Fahrenheit-nya. Dapat hasil akhirnya adalah 63 tambah 32 adalah 95. Oke, pinter ya. Jawaban yang benar dan tepat adalah jawaban Natasha, 95. Mungkin tadi kamu ada salah menambahkan kali ya, atau salah mengalihkan atau gimana. Tolong lebih teliti lagi ketika nanti menjawab dan menghitung yang seperti ini. Ada yang mau bertanya sampai sini? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke. Bentar ya. Oke, saya lanjut ke soal yang selanjutnya. Hah. Dalam skala Celsius. Hah, soalnya diganti. Suhu ruangan pada siang hari menunjukkan suhu 82 derajat, ini Fahrenheit ini ya. Maaf. Oke. Ini adalah Fahrenheit. Kita ganti, jangan Celsius. Ini Fahrenheit. Oke. Dalam skala Celsius, suhu ruangan tersebut berapa? Nah, sekarang dibalik. Kalau yang tadi itu adalah yang tadi itu adalah Celsius ke Fahrenheit. Sekarang saya balik. Fahrenheit ke Celsius. Nah, kalau Fahrenheit ke Celsius berarti angka 82-nya kamu kurangi dulu. Kalau tadi kan angka akhir ditambah 32. Sekarang angkanya, angka awalnya dikurangi dulu dengan 32. Lihat Bu Winda ya. Bedakan dengan yang tadi. Kalau tadi ditanyakan Fahrenheit, kalau sekarang ditanyakannya Celsius, tapi yang diketahui Fahrenheit. Jadi Fahrenheit-nya di awal. Kalau tadi Fahrenheit-nya di akhir. Nah, berarti 82 derajat Fahrenheit itu adalah 82-nya ini dikurangi dulu dengan 32. Dapatnya adalah berapa? 82 dikurang 32 berapa, Nang? 50. Nah, 50 ini kemudian dikalikan ya dengan angka perbandingannya. Ditanyakan Celsius. Ingat, Celsius, Fahrenheit, Reaumur. 5, 9, 4. Celsius ditanya. Dia di atasnya 5. Fahrenheit-nya di bawah 9. Berapa? 50 kali 5 per 9. Sebenarnya sama aja kalau bentuknya saya balik begini. 5 per 9 dikali 50. Nah, coba sok. Ada yang tahu nggak ini jawabannya berapa? Ini kayaknya angkanya agak berkoma-koma dikit ya. Yang punya handphone, ada kalkulatornya, coba minta tolong dibantu. Berapa? Karena angkanya agak tidak cantik, bukan agak, ini enggak cantik ini ya. 27,777 sekian-sekian derajat Celsius. Paham ya kalau soalnya begini? Jadi soalnya saya balik. Kalau yang tadi soalnya adalah ditanyakan Fahrenheit. Kalau sekarang dikasih taunya Fahrenheit. Gitu. Bisa ya? Coba. Masih bingung nggak? Oke, saya balik ke yang tadi.
Kalau yang tadi ditanyakan Fahrenheit, ya diketahui Celsius atau nanti mungkin bisa jadi diketahuinya Reaumur. Nah, kalau soalnya ditanyakan Fahrenheit, hitung dulu seperti biasa, pakai perbandingan yang angka ini, ya dikali dengan suhu yang diketahui di soal, baru hasil akhirnya ditambah dengan 32. Nah, dapat belakangnya bla 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 Fahrenheit. Ya, karena ditanyakan Fahrenheit. Kalau diketahui Fahrenheit-nya duluan seperti soal ini, maka angka Fahrenheit-nya itu harus dikurangi dulu dengan 32. Nah, baru nanti hasil akhirnya baru dikalikan dengan angka perbandingan yang memang sudah menjadi ketentuan. Ada pertanyaan sampai sini? Any question? Oke, internet unconnect stabil. Any question? Kelas 9, kelas 78? Tidak. Oh, tidak ya. Yang lain benar nggak ada pertanyaan ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, karena sudah selesai. Thank you. Thank you untuk segala-galanya hari ini. Karena sudah belajar, sudah mulai hitung-hitungan ya, sudah mulai goca-goca ini kayaknya, sudah mulai pusing nih. Ya, jadi kalau yang lain kan, kalau sebelumnya kan kita semua, kita tuh kayak belajarnya agak-agak teori, terus banyak kayak, saya banyak cerita. Nah, sekarang kalian harus berhitung nih. Ya, kalian harus mulai berhitung dan kalian harus mulai paham dan bisa untuk menghitung dengan angka-angka. Harus mulai terbiasa dengan angka-angka. Kalau tidak ada, saya akan stop share. Dan sebelum kita sudahi hari ini, jadi nggak usah lama-lama, masih ada waktu, istirahat aja ya. Jadi setelah istirahat nanti, saya tidak lanjutkan lagi karena sudah selesai. Ya, nanti saya kirim PPT-nya ke grup supaya kalian bisa belajar. Oke, dan silakan nyalakan kembali kameranya. Oke, please on your camera. Oke, saya mau foto. Saya nggak akan bilang 1, 2, 3, tapi saya akan langsung jepret. Jadi silahkan pasang wajah seganteng mungkin. Kenapa nge-lag ya? Aduh, sinyal unconnectable. Aduh. Oke, kelas 78, ini sinyalnya seperti tidak bersahabat ya. Halo. Oke, nah, ini udah mulai, sinyalnya udah mulai. Oke, terima kasih kelas 78, boleh dimatikan kembali kameranya. Dan untuk hari ini cukup sampai di sini, kita nggak usah terlalu banyak, yang penting sudah tersampaikan, kalian bisa ulang-ulang lagi nanti di PPT-nya, ya, mudah-mudahan tertulis ya, sambil ngitung. Oke, terima kasih untuk kuota dan waktunya. Karena kalian sudah nge-zoom dari pertama, jadi khawatir kuotanya terlalu terbuang banyak kalau saya teruskan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan saya dalam mengajar. Selamat siang dan salam sejahtera. Semoga kita semua sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Silakan bisa keluar dari Zoom-nya dan bisa beristirahat.